وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. Bermula hikmah, jadi ilmu yang bermanfaat. Tazidu menambah ilmu itu asyarifa orang mulia, syarafa kemuliaannya. Orang nih sudah garis keturunannya mulia, menuntut ilmu dapat ilmu alim sidin, bertambah kemuliaan sidin. Waterfaul abda, mengangkat hikmah itu akan seorang budak al-mamluka yang dimiliki orang. Asal budak lalunya menuntut ilmu, maka dengan kealimannya dan sebab ilmunya dia jadi mulia. Hatta tujlisahu, sehingga mendudukkan hikmah itu hu akan si budak majalisal muluk, akan tempat kedudukan raja-raja. Budak saja tapi begitu alim dimuliakan orang. Contohnya seperti Luqman Al-Hakim. Misal budak Luqman itu sidin budak negro, sidin kulit sidin hirang. Luqman Al-Hakim dah. Tapi dengan hikmah yang Allah berikan lawan sidin, para raja-raja hormat lawan sidin, datang minta nasihat sidin. Ya, bahkan di Quran ada surah Luqman. Itu kemuliaan ilmu, kemuliaan ilmu. Orang-orangnya cacat saja, orangnya buta, orangnya fisik nih. Tapi dengan ilmu dimuliakan orang. Direbutakan orang. Lihat aja, orang-orang-orangnya hina aja, orangnya rendah aja derajat sosial di masyarakat, tapi karena berilmu jadi mulia, jadi mulia. Jadi bila hendak mulia di dunia nang ini, ujar orang, bila hendak mulia di dunia ini dua, sugih atau alim. Bila hendak dimuliakan di dunia nang ini dua, baharta atau beilmu. Cuma kalau mulia dengan harta, habis harta, kurang ada memuliakan lagi. Orang sugih tuh, asal dihormati orang. Begitu bangkrut, orang ada enak lagi memarake. Atau beilmu. Nah, beilmu ini biar kamu gak dapat duit, tapi beilmu, duit nang menjasa hikam. Bila duit tuh menjasa, duit kamu dipayo. Ika hendak bertukar nang ini, keluar duit kedusah ya. Nang paling harap kedua-duanya alim dan sugih. Aya guru sakumpul tuh. Maka bungas, maka alim, maka sugih, maka wali hamulang mah nyamannya. Bah. Orang berilmu itu bila ia sudah mulia bertambah kemuliaannya. Orang berilmu bila ia tuh asal budak nang hina, dengan sebab ilmu dimuliakan orang seperti raja. Dimuliakan orang seperti raja. Itu beilmu, intinya beilmu. Jadi bila kita dipilih Allah Ta'ala sebagai penuntut ilmu, disyukuri. Berarti Allah Ta'ala hendak memuliakan. Allah Ta'ala hendak memuliakan. Kayak apa sekira dapat ilmu yang bermanfaat? Kayak apa sekira dapat ilmu yang bermanfaat? Jalan yang cepat itu, jalan yang cepat itu adalah dengan khidmah. Bakhidmat. Sekira dapat ilmu yang bermanfaat, jalan tolnya, jalan yang lajunya, jalan itu dengan khidmat. Bakhidmat itu ya bakhadam. Bakhadam. Orang yang bakhadam itu cepat dapat ilmu yang bermanfaat. Walaupun kada tapi belajarnya, ada pendapatannya waktu di pesantren, tapi dan kekuatan khidmatnya, Allah akan memberikan kaina inya ilmu nang bermanfaat.
Khidmat itu sesuai dengan kebisaan kita, sesuai dengan kita kawa khidmatnya itu. Kita bukan ahli listrik, lalu berkhidmat lawan guru jadi ahli listrik, merusak narain itu. Mau sangkakan perguruan narain pulang, lampu sidin kan di sini nyalaan. Nah, orang kada bisa. Kenapa nang seorang bisa berkhidmat itu di situ? Hadratu Syekh Hasyim As'ari itu sidin berkhidmat lawan Kyai Khalil Bangkalan Madura. Jadi sidin tu di anu aja di kada mengaji kada karena disuruh Kyai Khalil. Sidin tu mau urusi ternak Kyai Khalil aja, mau urusi kambing, mau urusi artinya apa pemandian Kyai Khalil. Jadi mencibukakan banyu kan bahari kada nang bali di wayah ini pang nang keran manu kada dicibuk artinya diisi kulam kiai maisi gumbang-gumbang kiai. Jadi Kyai Hasyim As'ari itu tuh jigawian berkhidmat lawan Kyai Khalil. Membersihkan rumah Kyai Khalil, punya apa maisi banyu pemandian Kyai Khalil. Sidin lagi halus gitu aja berkhidmat lawan Kyai Khalil itu aja sidin. Kyai Khalil tahu artinya itu aja gawian dah. Jadi tetapi kawa kada menuntut ilmu bila sudah biris gawian nang disuruh perguruan orang pembelajaran empat belajar dua artinya nang tapi tetap khidmat itu diutamakan karena sidin pang nang ditunjuk alhamdulillah oleh Kyai Khalil kan berkhidmat lawan Kyai Khalil. Nah akhirnya napa Kyai Hasyim As'ari itu dengan berkah khidmat sidin lawan perguruan toh urusan fikih Imam Syafi'i langsung melajari dalam mimpi. Urusan ilmu fikih Imam Syafi'i langsung dalam mimpi melajari. Imam Syafi'i melajari. Urusan hadis Imam Bukhari langsung melajari dalam mimpi juga. Nah, urusan tasawuf Imam Ghazali melajari langsung dalam mimpi juga. Nah. Ayo Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apalagi Imam Ghazali. Ada Kiai Masyhuri di Bogor nita, sidin berkhidmat aja perguruan. Berkhidmat di perguruan. Kada sempat kada lagi menuntut ilmu di kelas belajar. Kada marga guring kada lah, kada marga kuler belajar kada. Dasar berkhidmat. Karena bahari itu beratnya tadi kada kaya wayah ini banyu mencibuk ke sungai berat gawian. Akhirnya apa? Kada sempat belajar napa-napa, cuma berkhidmat saja. Suatu hari si guru ini mengundang para ulama-ulama besar di rumah sidin. Nah, waktu tak kumpulan ulama-ulama nang artinya nang gandal-gandal bulang nang alim-alim dikiau guru tuh si khadam sidin tadi. Nang hanya berkhadam aja dikiau oleh guru, lalu ujar guru ambilakan kitab nang di lemari itu. Diambilakannya kitab. Begitu artinya diambil kitab, buka aja guru. Buka. Imbah sudah dibuka, ujar guru baca. Maka kitab nang genal, nang kandal disuruh baca. Kada sempatan belajar karena memang khidmat saja lawan guru. Kada sempat belajar tuh, bukan guring katakan. Nah, ini udah salah arti kena. Bukan mengulir belajar kada marga berkhidmat. Akhirnya apa begitu artinya disuruh perguruan baca tak kajut-kajut sih dia belajar kada suah tapi nangaran guru baca aja guru baca. Akhirnya apa begitu amun kita hilang panjenak sedada. Nah sidin begitu disuruh sidin disuruh guru baca tabukaan kitab nah datangan ilmu nahu datang. Ilmu saraf datang, ilmu nang lugat nang kaum arti datang. Sehingga napa sidin itu kaum baca kitab lancar di hadapan ulama-ulama itu. Langsung laduni Allah beri. Nah, kada suah belajar karena khidmat saja lawan perguruan. Cuma nang berat ini sekarang ini khidmat ini karena aku merasa berhadam lawan guru. Sakahandak hendak belajar kah kada kah tuh hati-hati hendak belajar kah kada kah ini nang beratnya nih khidmat itu tanpa adab berbahaya juga.
bila seorang merasa kada beadab, berat untuk beadab, baik mahindar ha, jangan tapi anu, jangan tapi dekat, jangan tapi beparak. Apalagi bila terlalu parak kayaknya timbul lawan perguruan tuh biasa-biasa aja, karena guru tuh manusia aja juga. Timbul hati itu ubah, menganggap biasa, maka ilmu yang kita dapat dari guru kita pun ilmu yang biasa-biasa aja. Karena tergantung hati kita memandang sidin itu. Ada orang bahari kada sempat belajar karena memang artinya kada sempatan tuh bujur. Dasar liwar. Baju aja mencibuk ke sungai. Kenapa? Nang diurusi kandang sapi, kandang kambing. Membersihi tahu karena kambing karena sapi. Ya Allah. Tugas membersihin itu. Ada kejagaan. Akhirnya ada kesempatan untuk menuntut ilmu, duduk belajar. Menwayah ini satu tumata. Kurangnya sudah kuler belajar. Itu ruginya toh, ini ruginya. Jadi kalau wai kena aku juga bakhadam lawan guru, kenapa kada kaya orang bahari? Dasar kada sama orang bahari. Masalah hati kita kada sama lawan orang bahari. Khidmat kita pun kada sama lawan orang bahari itu. Hati kita kada sama memandang perguruan lawan orang bahari.